Lihatlah awan Jovian dengan warna biru yang mencolok dalam tampilan baru yang diambil oleh pesawat ruang angkasa Juno NASA. Pesawat ruang angkasa Juno menangkap gambar ini saat pesawat ruang angkasa itu hanya sejauh 11.747 mil, 18.906 km dari puncak awan Jupiter, kira-kira sejauh jarak antara New York City dan Perth, Australia. Gambar yang disempurnakan dengan warna yang menangkap sistem awan di belahan bumi utara Jupiter. Diambil pada tanggal 24 Oktober tahun 2017 pada pukul 10.24 waktu PDT, jam 1.24 siang EDT, saat Juno berada di garis lintang 57,57 derajat, hampir 3/5 jalan dari ekuator Jupiter ke kutub utara, dan melakukan flyby ke-9 dari planet raksasa gas. Skala spasial pada gambar ini adalah 7,75 mil piksel, 12,5 km piksel. Karena sudut Juno Jupiter Sun saat pesawat ruang angkasa menangkap gambar ini, awan ketinggian yang lebih tinggi dapat dilihat bayangan-bayangan di sekitar mereka. Perilaku ini paling mudah diamati di daerah white pada gambar, tetapi juga di beberapa titik yang terisolasi di area bawah dan kanan gambar. Ilmuwan Citizen Gerald Eistad dan Sean Doran mengolah gambar ini dengan menggunakan data dari Imager JunoCham. Citra mentah JunoCham tersedia agar publik dapat mengejar dan memprosesnya menjadi produk gambar. Apa itu JunoCham? Atau JCM adalah kamera teleskop cahaya yang terlihat dari pengorbit Juno Jupiter. Sebuah pesawat antariksa NASA diluncurkan ke planet Jupiter pada tanggal 5 Agustus tahun 2011. Dibangun oleh Malin Space Science Systems. Teleskop kamera memiliki bidang pandang 58 derajat dengan 4 filter, 3 untuk cahaya tampak. Kamera yang dijalankan oleh JunoCham Digital Electronics Assembly, JDA, juga dibuat oleh MSSS. Dibutuhkan petak pencitraan saat pesawat ruang angkasa berputar. Kamera dipasang pada pesawat ruang angkasa sehingga berputar. Ia mendapat satu pengamatan. JunoCham bukanlah salah satu instrumen ilmiah inti probe. Itu dimasukkan ke dalam papan terutama untuk sains dan penjangkauan publik. Untuk meningkatkan keterlibatan publik, dan semua gambar akan tersedia di situs web NASA. Ini mampu digunakan untuk sains. Dan memang memiliki beberapa kegiatan terkoordinasi dalam hal ini. Dan juga melibatkan astronom inframerah amatir dan juga profesional. Selain filter cahaya yang terlihat, filter ini juga memiliki filter inframerah dekat untuk membantu mendeteksi awan. Filter metana selain filter warna yang terlihat. Kamera adalah imager tipe pusapu, menghasilkan gambar saat pesawat ruang angkasa berputar. Karena kendala telekomunikasi, Juno hanya bisa mengembalikan sekitar 40 MB data kamera selama setiap periode orbital 11 hari. Data rata-rata downlink rata-rata sekitar 325 bit per detik ini akan membatasi jumlah gambar yang ditangkap dan dikirim pada setiap orbit ke suatu tempat antara 10 dan 100 tergantung pada tingkat kompresi yang digunakan. Ini sebanding dengan misi Galileo sebelumnya yang mengorbit Jupiter, yang menangkap ribuan gambar meskipun kecepatan datanya yang lambat 1000 bit per detik pada tingkat kompresi maksimum, karena masalah antena yang melumpuhkan link komunikasi 135.000 bit per detik yang direncanakan.
Target pengamatan utama adalah planet Jupiter itu sendiri. Meski diharapkan jika semuanya berjalan dengan baik, seharusnya bisa menangkap beberapa gambar Jupiter bulan tertentu Metis dan Adrastea.